Daging itu isinya bukan daging anjing. Isinya itu hari ini orek tempe teri. Kalau kemarin itu cumi, tempe sama pete. Nah, nah. Tunjukin Pak. Mau nah ini dia nih. Orek. Ini orek. Dan ini orek. Ini orek. Ya. Ini tempe. Ini tempe. Ini terinya nih. Teri. Jadi kita orek pakai sambal balado. Ya. Nah gitu. Itu sosis. Ini sosis. Nah ini yang sosis Pak. Bakso sudah sana. Nah. Sosis. Teri. Sosis sama teri. Sosisnya sosis sapi Pak. Nah, ini sosis sama teri, ini sosis ya. Sosis sapi. Sama teri, ya sosis sapi sama teri. Gitu. Jadi, nah kalau kita yang samping ini bakso ya. Ya ini bakso, bakso sapi, Pak. Nah, ini bakso sapi sama teri. Begitu. Nah, okay. Jadi semua bahannya halal, dijamin dan kita juga ngerti. Nah. Yeah. Nah sekali lagi kenapa kita pakai nama nasi anjing, karena anjing itu binatang yang setia, makanya kita perlu setia pertama sama Allah yang di atas, yeah. Perlu setia sama pemerintah, perlu setia sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yeah. Dan kenapa, dan porsinya kenapa kita bilang nasi, karena porsinya lebih banyak dari nasi kucing. Oh gitu. Nah nasi ini bukan buat mengenyangkan tapi buat bertahan, karena yeah. Kita percaya ini waktunya Jakarta perlu tahan banting Pak, yeah. Jadi kita sama-sama bergerak bersama-sama buat masyarakat bawah. Siap, terima kasih Pak, yeah.